Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sambas mengusulkan dua nama untuk posisi Wakil Ketua DPRD Sambas ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Sampaikan Ketua DPC PDIP Sambas Darso, dirinya menyebutkan ada dua nama yang diusulkan ke DPP PDIP untuk menduduki posisi sebagai Wakil Ketua DPRD Sambas. Adapun dua orang tersebut yakni Sarip Karim dan Ferdinand. Darso selaku anggota DPRD Kalbar ini menambahkan jika SK tersebut tidak lama lagi akan keluar. Pasalnya anggota DPRD Sambas terpilih kemarin sudah dilantik. Wakil Ketua DPRD kami mengajukan dua orang. Tidak ada hak Ketua DPC dan DPC lainnya, pengurus DPC lainnya untuk menentukan siapa yang jadi pimpinan. Keputusannya semua hak prerogatifnya penuhnya itu ada di DPP. Nah, dan kader sama-sama terbaik. Cuman ada senior dan tidak senior. Tapi tidak masalah, semua yang memutuskan di sana. Siapapun yang mendapatkan posisi tersebut, Darso berharap dapat menjalankan tugas dengan baik. Hal ini tentunya dapat meningkatkan pembangunan daerah. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pond TV memberitakan.